Pada tahun ini, jumlah pendaftar SNMPTN 2015 jalur undangan mencapai 236.811 orang dan telah terseleksi untuk diterima pada perguruan tinggi negeri masing-masing, termasuk Institut Teknologi 10 November Surabaya. ITS yang saat ini telah berkembang menjadi sebuah institut pendidikan terkemuka dan menjadi salah satu institut teknologi terbaik di Indonesia, menerima sekitar 400 calon mahasiswa baru melalui jalur undangan. Para calon pemimpin bangsa dari seluruh Indonesia telah terpilih untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita dapat dari internet, dan juga sebenarnya its.ac.id. Di alumni juga ya, alumni semester. Saya punya teman di Makassar itu, dan asalnya Surabaya. Dia bilang dia mau masuk ITS, jadi saya cek juga ITS itu bagus. Nggak cuma di Makassar, tapi kan itu banyak juga yang masuk. Pas lagi searching-searching di internet, nyari jurusan yang pas, lihat di ITS ada teknik kapal kan, dan suka naik kapal jadi kita. Apa ya, kan ITS kan udah universitas yang terkenal gitu, jadi dari SMA, baru masuk SMA itu udah paham gitu tempat daftar universitas yang bagus gitu ya, salah satunya ITS gitu. Katanya enak, kuliah yang bener-bener kuliah katanya. 51, 52, 53. Ya itu gara-gara takut gak lolos sampai aku teriak-teriak nunggu ibu repot ngurusin adik dan waktu lulus benar-benar bersyukur banget. Katanya kak, nggak kayak hampanya gitu apa yang ada utama. Kayak bingung mau ngapain. Pasarnya ya senang gitu. Saya masuk di universitas ini kan jarang-jarang gitu ada anak yang sama masuk sini gitu. Terus lingkungannya juga luas, ya nyaman lah, insya Allah buat dulu. Sama, kan lewat jalur undangan, ya senang sekali. Masih ya, masih punya sih ya, alhamdulillah. Tapi masih lebih banyak, soalnya kan awalnya aku ini masih di BK, masih punya. Tapi kan karena di ITS jadi tetap alhamdulillah. Belajar dengan baik, dari B-nya tinggi, terus mempertahankan di ITS ini kan PM bilang susah kan belajar di ITS ini. Saya dapat beasiswa, dapat nilai IP 4.0 dari semester 1 sampai semester akhir. Ayo, saya mau ngomong.